Remaja sudah kelar, sudah kabul acara tarik lepas tepasnya. Baik, hari remaja untuk selanjutnya itu acara tarik topeng atau lipat gandes atau disebut dengan lawak. Lipat gandes ini diperankan langsung oleh Pongkar dan Bang Yudi, Bang Kosim, CS dan rekan-rekan. Selamat menyaksikan sampai pagi. We'll be right back.
Ganti lagu. Lagu apa, Bang? U A B U. Ah, artinya apa tuh? Halo, U. U saya bukan. Ucing-ucingan. Thank you.
pun teriak sekali lagi. Salah daglok meleng bae bau ya lo gua kata tembuh netes bukan itu Wales tanpa kabar bapak-bapak ibu-ibu inilah yang ada di TPU. Lihat-lihat dulu ngapa ngambil melenggai. Nyari duit capek ya. Alhamdulillah Bapak Anta, orang tua kami perlu banget marsan. Perlu lah. Gue nyampe ke Burak Bigo, dia mau bininya mas ini. Tuan rumah. Bantem. Namanya diperluin lu datang, dia udah nyiapin kopi gue gitu. Masalah minta panjer ya banyak kopi. Ya alhamdulillah. Bapak Anta kemana ya? Ayah. Alhamdulillah Bapak Anta udah mujahan hajatnya biar berkah. Biar makmur. Biar makmur. Biar ada lebihnya. Biar ada lebihnya. Nih kayak gua. Kemarin gua habis lian, alhamdulillah gua pergi ngulon. Habis lian gua pergi ngulon. Bawa buntelan juga. Diusir bini Marsan. Si anjing si Marsan. Ya alhamdulillah malam ini bersama topeng mana Marsan? Ini. Ya. Topeng Putra Setia. Putra Setia dari mana? Lah, dari Cikiwul bang. Dari Cikiwul. Ya alhamdulillah kita ucapin nama orang sini orang Ciketing mana Ciketing Udik ya. Iya. Nontonnya guyub-guyub banget. Oh, perlu. Diri satu diri semua. Duduk satu duduk semua. Pak. Kompak. Ya kentut satu kentut semua lah mabok itu. Ya alhamdulillah sama Bapak Anta. Iya. Dia sama orang tua saya. Iya. Topengnya jangan dibayar. Jangan. Sebab dia kenal sama Bapak Haji Goti. Udah kenal. Iya. Jangan dah. Pikirin tukang masak yang nenek-nenek ngegrendong aja kalau kamu. Iya. Kalau dibayar sebulan ke masih buntang baik. Ayo itu jenis sama Bapak Anta dikurangan 100. Ngoceng kayak tukang masak. Kata lo. Kata nenek-nenek. Nah, terus nenek-nenek ngomong apa? Ayo ngejo jana di Bapak Anta dikurangan 100. Kata lo tuh. Kata nenek-nenek. Terus lo ngomong apa? Betul, gua kagak ngomong Marsan. Ya, alhamdulillah topeng me jangan dibayar Marsan ya. Jangan. Ya pikirin panjang yang ngerendang baik. Nah, iya kali ya. Tanggung. Ya alhamdulillah. Bayar be 9 juta nyampan. Ya alhamdulillah ijab kabul. Malam ini ada bintang tamunya Bang Marsan. Ada. Eh, apa yo? Tuyul dan Mbak Yul noh. Tuyul dan Mbak Yul. Si anjing. Ya alhamdulillah sama orang Ciketing sama Bang Aceh. Iya. Tuan rumah. Tuan rumah Bapak Anta nya. China bagus ya Manta Anta ya. Iya Yun, Bapak Anta bukan gak mampu untuk manggil dangdut. Bukan gak mampu manggil dangdut. Bukan gak mampu manggil golek Cecep Supriyadi. Bukan gak mampu nangkap golek Cecep Supriyadi. Karena dia cinta sama seni tradisional, nanggaplah topeng. Nanggaplah topeng. Jauh-jauh hari dia sama Abang Usuk. Iya. Orang macanah yang topeng Mang Yudi baik. Kata dia. Kudu ayah Mang Simplong nak. Nah, Mang Simplong nak ayah si anjing nak. Anu hulunya botak.
Ya alhamdulillah malam ini orang Ciketing mah nah mikir duduk mikirin baik mikirin mau nanggap lagi kali nah isukan apa ayah apa bilang yuk jangan mahal-mahal sama orang sini jangan mahal-mahal topeng kita topeng baru topengnya kita topeng baru orang-orang 6-8-9 juta kita mau 2 juta aja lalu mau manjak ya. murah 2 juta aja 2 juta aja sisanya ntar habis hajatan sama aja dong ya alhamdulillah malam ini Bapak Anta ono orangnya nongkrong beno di sana no dia ngapain ini yuk lagi mikirin dia ngomong-ngomong ngapain ini ah dia ngapain hajatnya kawinin siapa Bapak Anta kawinin siapa anaknya asap wajib yang bener yuk anaknya kawinin anaknya Marsang kawin anaknya iya lo mau anaknya yuk Pemarsang Pak Anta kawinin anaknya ya iya iya kawinin nah, anaknya kata Pak Anta iya juga iya itu anaknya mau yuk gak tahu nah, kalau dia ngawin anaknya itu mantunya ngapain iya gue bingung Pak Anta dengerin aku ya, dulu iya, Marsang iya iya Bapak Anta nih Bapak Anta nih ngawinin anaknya berarti dia nih kan anak ngawinin ngawinin berarti mantunya ngapain Pantak mantunya ngapain Pak Anta iya ngawinin anaknya tuh kan iya bener juga ya Pak Anta nih masang tenda pagi-pagi Pak Anta masang tenda pagi-pagi besok dia bawa penghulu besok dia bawa penghulu nah, penghulu kawin sama anaknya iya lah enakan penghulu gue tanya nama anaknya mas iya kita doain pengantin biar panjang jodoh iya langgeng rumah tangganya yuk ya amin jangan kayak siapa kayak dia nih ngomongin bung ya alhamdulillah sama orang sini iya karena lagi mikirin abang emok saya berjanji besok kemis nyari duit kemana ini ya ya sama Bapak Acep juga ya bersama Kepeng Putra Sedia yuk nah orang sini ramah tamah ramah tamah tadi gua kencing di situ gua diomelin yuk emang apa di rumah ini bang diomelin apa bang kencing dari situ dong jauhan kata gua kencing perasaan dari Banter Gebang kemarin tuh jauh banget emang apa diomelin juga iya kata kencing dari situ jauhan dikit apa gua dari Banter Gebang kencingnya kecil udik jauh apa dekat set gue yang bego kali ya sang gue yang mau ngomong pengen gue batak ini ah ngomong pengen gue batak pegel banget orang manjak gue ya set manjak gue dari mana gue kalau kagak kaulan maka gareng nangkap topeng gak begitu yuk gimana gue bilang Bapak Anta buat tidak mampu nanggap dangdut jemaah iya Bapak Anta perlu banget iya kemarin kita ngedoain di Ciragemar mudah-mudahan yang ngajar biar banyak rezekinya biar yeah. banyak milik rezekinya itu Bapak RW Sanim yeah. nyawer 100.000 Bapak RW yeah. loyal itu loyal iya yeah. Bapak Anta belum dikit lagi ya kita doain kemarin di Ciragemar sama Ciledug Bapak RW Toha iya yeah. biar hajatnya biar untung biar banyak lebihnya itu Bapak RW Toha dari Ciledug nyawer ya. 200.000 Bapak RW Toha iya RW sini sebelum iya dah alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Anta hajatnya biar berkah apalagi dia sama orang tua gue Bapak Haji Gotti emang dulunya sering sakit iya ya alhamdulillah kita nyampe juga tinggal di anaknya ngomong-ngomong saya pegel banget pengen gue batak.
magedikan. Bohongan. Emang itu Pak Tukar? Maki agak, lu mau sampai Pak. Itu. Itu geling beneran. Yang beneran maki agak. Kan ditonton orang kok. Tonton orang. Banyak. Jadi itu pakai tiga. Peragaan. Coba diobrakan jam makan pakai profesinya anu gabus. Iya. Nih begini poni. Tuh pelan-pelan. Ngomong begitu. Jangan, nggak boleh. Sakit kok. Coba nih kepala nih. Kepalanya pecah. Mati dia. Mati saya. Sampai gitu. Pelan-pelan. Aba-aba. Nih. Itu kok. Jadi kita mencontoh yang baik. Oke. Ayo akan panjer seletik banget ya. Ayo setokan baik. Nah. Nih. Mau getoknya pelan-pelan pakai agak. Nah. Tuh. Begitu. Jadi kagak sakit. Nah ini kok. Balas nomor Pak Purna Gebu. Untung main gebugan apa aku udah bikin dia. Lagu banget ya sekalian pengen nabrak saya. Coba tuh kalau untung abang kena pipi saya, borok itu pipi saya jadinya. Emang mulut saya anjing. Oh, ilang. Jelek kayak gitu kayak segala pokok mulut saya. Jelek kalau siang. Oh, kalau malam ganteng. Buruk. I love you. Segala ngomong I love you kudu ngerti artinya. Jangan suka pina orang jelek kok. Iya. Jangan. Nih, ini nih biar jelek. Biar hitam. Biar keriput. Dipina nih. Apa pina? Dipina. Wah. Kau tahu? Pimpinan, mari seri bang, Marsan, yuk kita main di Ciketing Mudik. Nah, tuh. Boleh. Bilangin bang Marsan, bilangin. Sama Pongkar. Boleh, Pong. Bilangin. Apa yang namanya Sanyo? Hah? Bang Sanyo. Iya. Buset. Gustar. Tapi Sanyo. Gini, pimpinan kita. Iya. Gak boleh bilang jelek. Dia bilang jelek. Butuh di pimpinan. Pimpinan. Nah, biar rumahnya tuh bekil buat. Biar rompong ya? Gak, biar sering ambil panjer ke pimpinan kita juga. Ya, ilahilallah. Ya alhamdulillah kok remnya ngocak. Remnya ngocak alasan deh ya. Alasan dari mana? Lah itu apa penyium saya itu? Lah kagak bisa sampai penyium najis. Kenapa enggak penyium saya? Mau. Gimana ceritanya sih Sarkum? Lemah apa? Saya pengen nyium, dia mau. Giliran saya mau, dia gak mau. Kita pengen nyium, masa ribet menapa ciumannya lo tuyul. Ya. Pok. Nah, abang segala pake yang ngomong I love you. I love you, artinya I love you. Aku cinta. Kita padamu. Ini najis. Alhamdulillah. Dikata gua anjing kali najis ya. Artinya I love you apa tolong? Assalamualaikum. Udah kayak beduk. Simplong juga. Kayak saudara kembar. Ajarin apa dia bangku? Ajarin. Sahabatnya ada ngomongan bingung. Nih, sekarang lipet ganti. Saya ngambil duit. Ngambil duitnya kedua. Lu yang ngurus. Ada yang mau panjer segala disuruh.
Jangan sokan ngomongin panjer. Jangan sokan ngomongin panjer. Malu-malu. Malu-malu gue singkar. Mau dibuangin kok gua. Segala ngomong alap dulu, Bang. Alap itu kayak yang agak kita alap dulu apa artinya? I love you itu assalamualaikum. Tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya Abang Simplong. Tanya Abang Simplong. Wah, ada ke assalamualaikum artinya. Assalamualaikum itu. Assalamualaikum ala pio, Neng. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu assalamualaikum. Ya, dua kali ini getok udah 200.000. Lu segala tahu-tahu assalamualaikum. Emang assalamualaikum alapio apa di dunia? Alapio mah itu aku cinta padamu, bego. Najis. Kasimpong jadi aku cinta padamu. Gua mau ngebilangin kata lu alapio. Alapio. Iya, alapio itu aku cinta padamu. Nih, najis. Jadi ngope ae. Bilang ini kalau I love you itu aku cinta padamu. Lah, kalau ini benar. Iya, emang benar. Kalau ini benar aku cinta padamu. Lah kalau anu mau ngadu lagi. Gua mau ngebilangin bahasa Inggris. Iya, I love you itu bahasa Inggris. Aku cinta padamu. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ngomong ribet banget. Ngomor bisa bahasa Inggris ya? Inggris. Iya. Gua enggak bisa bahasa Inggris. Makanya orang kudu sekolah. Apun gua sekolah. Sekolah juga ngeliwat SD. Lu mah. Ngeliwat SD, SMP. Wah, SMP liwat. Kok sekolah? SMP liwat. SMP liwat. Terus kok apa no? Yang ambil S2. S2. Ya. Lewat juga. Lewat. Lewat. Udah pintar ya, udah kuliah ya. Hah? Udah kuliah namanya. Kuliah dari mana? Ini nih. Lah gua mesti bang liwat SMP apa? SMK. Mantap udah. Lah udah pintar ya? Dagang kilo. Udah jadi sarjana. Pintar dari mana? Ya, udah kuliah namanya jadi sarjana. Gua mau ngambil S1. S1 tuh? Iya, terus? Gua ngambil S2. Wah, udah pintar. Mau ngambil S2 gua diomelin. Lalu siapa? Itu aja yang gua belum bayar. Lalu tuh orang utang, bukan yang ngambil S sekolah. Lah S gua tuh buat aja. Lah, omelin sama mamanya. Itu siapa emang itu? Hah? Bang Yudi. Empok ngomong-ngomong topeng kok. Topeng lah. Lah ini bukan topeng. Oh. Lah ini. Set, gue digetokin mulu, pantat. Tapi lihat ini, nanang sarebo kayak gini. Topeng mana, Pok? Ini. Ya. Tapi kan ada bacaan namanya. Atau topeng. Topeng. Tukang soto mukanya bopeng. Oh, gua lagi tukang soto. Putra setia pimpinan titik dua. Buset. Itu mah jangan dibaca titik duanya mah. Jangan dibaca. Tolong baca. Pimpinan Bapak Yudas. Mati pimpinan Bapak Yudi. Mati. Ngomong-ngomong. Bapak Yudi mati. Agak ada lah saya. Oh, bisa kagak? Ya ada. Buset. Lu dimatiin sama gledek. Ada banyak dosanya kali ya? Ada. Tanya Sakum. Lah ada. Boleh saya belajar manjak, Pak? Manjak. Lah, manjak kalau boleh be emang bisa apa? Belajar manjak. Boleh. Nih, manjak mah kagak susah. Gak tahu orang nyambung bisanya, Bu. Hah? Belajar manjak mana nih? Belajar manjaknya? Bisa ngibing. Bisa nabu tuh kayak orang-orang. Bisa kok. Nabu. Bisa nyanyi. Bisa nggak nyanyi? Bisa. Ambil panjer bisa? Ambil panjer. Iya. No, pasing dong. Bang. Ngibing. Iya. Coba, aku udah bisa ngibing. Udah bisa ngibing. Topeng ini mah kan sampai udah hanya jam 12 kan? Ya, jam berapa kan yang mana ngibing dulu nih? Kayak salah topeng sama pisang nyanyi aja lo. Ngibing topeng. Buset, dan nyanyi aja. Nyanyi, ayo. Buset.
dompet dan nyanyi nih kayak gini di bekas. Bekas jablay. Set, bekas jablay. Lah, punya apa Bang Jaba? Minta lagu apa sama saya? Rogermu nyapa hari. Mau lagu Sunda bisa. Mau Sunda. Mau lagu Jawa. Mau lagu Jawa. Mau lagu Cina. Mau lagu Cina. Mau lagu India. Saya mau pengen lagu Cina. Lagu Cina? Lagu Cina. Oh, gampang lagu Cina mah. Saya yes. Dengerin. Ya. Cici lala. Gimana ceritanya sih? Nah, lagu Cina apa? Sorong ke kanan, cici lala. Serodot-serodotan. Lagu Cina. Lah denger apa? Lagu Cina. Ya udah ulang lagi. Boleh kalau pengen jadi pelawak, rumah gua belajar. Oh, seru ngelawak. Iya toh. Bapak Arif. Udah dibayar, Pak Arif. Bagian. Ato. Lagu Cina dengerin. Lagu Cina dengerin Bapak Arif. Cici lala. Enak kan lagunya ya? Dari mana orang pantat saya? Itu kalau lagu Cina, belum lagu yang lain. Lagu Inggris ya? Buset, segala lagu Inggris. Lagu India aja. Lagu India. India. Ya. Mere. Kan lagu India mah mere bae. Mere. Mere. Pantang mere lah. Hah? Kan itu mere bisa. Emang mantap tuh mere. Karunya amat mantap tuh mere-mere. Nah, mau pantang. Mere. Mere pantang. Sini. Lah ngapa sih? Bininya ibu sini. Oh, jadi bapak antaten kesini gitu? Iya, kalau bininya mas sini. Oh, kesini ya. Mere Mita Hua. Pantang mere Mita Hancar. Pantang Mita mere minta hitam mere hara rese aku rete mati te aku tak te tau lagu India itu siap orang kami tau antara mere lagu India itu tolong lagu India iya dengerin apa lu kalau gue nyanyi kagak perlu dengerin.